Halo, saya Putra Hidayatullah. Saya adalah seorang kurator, seorang pengajar, dan juga penulis cerita. Pada proyek Present Continuous kali ini, kita akan berkolaborasi dengan dua orang seniman, yaitu Arifa Sapura dan juga DJ Rencong. Dalam hal ini, mereka akan mencoba mengangkat suatu tema mengenai ruang dan memori, dan juga interaksi di antara keduanya. Dalam hal ini, trauma adalah salah satu titik berangkat di mana para seniman akan melakukan eksplorasi-eksplorasi mengenai kisah-kisah yang berhubungan dengan memori kolektif di konteks Banda Aceh dan Aceh atas apa yang pernah terjadi dalam sejarah. Melalui karya ini, mereka akan mencoba melakukan penjelajahan dan eksplorasi atas kemungkinan-kemungkinan baru dengan tawaran medium baru yang tidak umum, yaitu berbentuk multimedia yang digabungkan sehingga membuat satu narasi yang sangat kuat dan menarik untuk didalami lebih lanjut. Dalam hal ini, para seniman akan berkolaborasi untuk membahasakan suatu kisah dengan menggunakan ragam medium seperti sastra, seni rupa, dan juga instalasi. Juga ada music atau sound yang mengiringi sebuah kisah dan membentuk sebuah narasi yang mengantarkan kita pada peristiwa-peristiwa yang dialami manusia dan bagaimana apa yang terjadi di masa lalu berhubungan dengan kehidupan mereka sehari-hari di saat ini.